Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Prozul Story, guys. Hari ini macam biasa ada aktiviti kita hendak lakukan. Aktiviti tak ada lah, guys. Cuma kita hari ini nak pergi kenduri, iaitu sepupu saya di Rembau, guys. Hari ini kita nak pergi kenduri di sepupu saya di Rembau. Jadi ni anak saya, isteri saya, dia dah masuk ke kereta. Anak saya naik satu kereta lagi yang putih sana tu. Dia dengan adik ipar saya. Jadi kita isi minyak tadi kejap. Kita isi minyak sekejap. Lepas tu dah beli barang sikit, minum, beli air sikit. So sekarang kita nak mulakan perjalanan balik lah. Kita mulakan perjalanan balik sebab isi minyak tadi. Lepas tu beli air sikit, beli biskut sikit untuk perjalanan. Sebab agak jauh juga Rembau, taklah jauh mana pun. Sejam. Lebih kurang sejam. Ni mak mertua saya dah dalam kereta. Dalam kereta. Tuan anak saya depan. Ni yang kecil. Okay, jom kita jalan semula. Okay, guys. Mana adik saya? Adik ipar saya kat sana. Belum gerak lagi. Tanya. Ada kat belakang. Okay, guys. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di dewannya. So inilah dewannya, kita sudah tepi. Ini dewannya. Tu mak saya. Isteri saya kat sana. Jadi sebenarnya masih awal lagi, jadi tetamu masih belum sampai lagi, ramai yang masih belum sampai. Kereta pun belum ada lagi. Nanti sekejap lagi mesti penuh kawasan ni, guys. Cuaca pun sekarang panas sikit ni. Jam pukul apa? Sekejap saya tengok jam. Oh, pukul 11. Tu mak pengantin dia. Mak pengantin Amirahnya. Okay, 1, 2, 3 lagi sekali. 1, 2, 3. Kunci kereta? Ada. Sekejap. Okay, semua dah sampai. Cuma tinggal keluarga adik ipar saya yang Ayu je lagi belum sampai. Pak Cu dah sampai semua. Ni dia, guys. Kita tengok dia punya decorationnya. Decorationnya, wow. Ada pokok-pokok kecil-kecil ke bawah ni. Ni dog giftnya. Kiri dan kanan ada dog gift. Nak kencing lah, pergi tandas. Dalam tu kat tandas. Dia tanya dia orang. Ini pelaminnya. Pengantinnya belum sampai lagi. Biasanya dekat-dekat Zohor nanti. Sekarang baru pukul 11 suku. Sebab tu tak ada pengantin. Tetamu pun belum sampai lagi. Macam biasa kat sini, kalau lepas Zohor nanti pukul 1 ke 2 baru ramai. Sekarang pukul 11. Jadi memang tetamu belum sampai lagi lah. Ada keluarga-keluarga je yang sampai dulu. Jadi kita boleh nampak lah keluarga-keluarga lelaki sebelah sana. Ni keluarga-keluarga belah perempuan sebelah sini. Jadi dia nanti bila dah tetamu ramai nanti penuh lah ni. Makan apa tu mulut kotor? Oh, makan krepek. Korang baru sampai juga? Baru sampai? Makan dulu ya, sebelum orang datang ya. Makan dulu, nanti orang ramai. Okay, jemput, ambil. Ayah apa tu, Mak? Ini teh susu, ini tak tahu. Oh, teh susu. Zafran. Weh, tak nak pegang? Zafran nak? Ini menu-menu dia, guys. Kuih dia. Oh, banyak ni. Kuih talam, kuih koci ada. Ni kek, tak tahu kek apa nama. Okay. Oh, tu curry pub. Ada curry pub, kuih talam, dia pun. Oh, ada aiskrim pun ada ni. Oh, apam nestem. Bang? Okay, bang. Okay, kita tengok nasi dia pun dah ada. Nasi pun dah ada, guys. Kita makan depan ni. Lauk dia belum buka lagi. Kita tengok satu-satu lauk dia. Daging masak hitam. Terbaiklah. Okey. Ni apa? Dalca. Sama sebelah sana kan? Semua samalah. Ada dalca, ada nasi. Ni tak tahu apa, belum buka lagi. Kita tengok apa ni. Oh, sama timun. Ada dalca timun. Ni. Macam magic lah. Sedap eh. Keropok. Ni. Oren. Okey, ini menu dia punya menu. Makan ni.
Mak saya makan bihun dulu. Boleh tutup pintu lah. Eh, tutup pintu lah. Banana. Ini bukan dinosaur. Tak. Dia malu tu. Tak payah. Tak boleh, ni uncle lah, marah. Uncle marah nanti. Ni tak boleh, aiskrim ni tak boleh. Ni aiskrim palsu. Ni namanya kuih koci ya. Kuih koci, tak tahu tempat korang namanya apa. Tapi memang kalau kat Malaysia nama dia kuih koci. Okey, dalam dia ada kelapa merah-merah sikit. Kita cuba sedap tak? Ada santan. Macam ni, dalam dia ada kelapa. Campur dengan gula melaka dah kan. Hai. Wow. Sedap. Macam tak ada otak. Ha, tak ada. Tak besar sangat. Aku dia lambang tu. Alhamdulillah, makin ramai orang dah datang guys. Sebab sekarang pun dah pukul 12:05. Jadi tengah hari orang dah semakin ramai. Cuma pengantin saja belum sampai lagi. Sebelah sana untuk VIP punya meja. Sebab tu masih kosong. Dan nampak sangat ramai lah sekarang. Dah makin ramai. Cuma kita tunggu pengantin saja lagi. Selalu kami datang seorang-seorang je. Pandai, pandai makan es krim sampai tengok kartun tu. Uyo, sedap. Uyo, pandai. Di apa lembau eh? Lembau. Ini pun tak faham kawan. Abang bawa perak asal kan? Nanti boleh je. Kawan nak buat ramai kawan kat sini kan? Itu yang seperti saya cakap tadi bang eh. Majlis kita pada ini untung. Pengantin untung ni eh. Tengok. Sebab ada dua DJ. Ada killer feeder. Dah kurus Iman. Kalau orang dia cakap bagi tahu. Satu lagi bang. Satu lagi saya ingatkan. Kalau satu lagi mungkin kalau kita jangan tinggalkan majlis. Semakin ramai tetamu yang datang. Semakin ramai. Sebab sekarang pun dah pukul 12:30. Ni keluarga kami kat sebelah sini. Ni pelamin belum ada lagi. Sekejap lagi pengantin dia sampai. Semakin penuh eh. Dia pun baru sampai. Dia naik kereta hitam ni. Nanti dia orang akan terus pergi ke pelamin sekejap lagi. Sekarang pukul 12:45. Alhamdulillah guys, pengantin sudah mula untuk masuk pergi ke pelamin. Jadi itulah pasangan pengantinnya di sana. Mereka akan melalui jalur kapit putih ni untuk pergi ke pelamin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala. Nak naik atas tu. Tiup serunai di atas kota. Ui, dah tinggi kat atas. Dia terkejut. Dia pelik.
ini adalah kek pengantinnya guys. Kita tengok ada tiga timbal. Ini adalah meja makan pengantin. Inilah pasukan-pasukan kompang. Pasukan kompang Sungai Layang Rembau. Bagi teruskan acara kita pada hari ini, majlis ini ditutupkan dengan acara resmi yang ada di Stadium Melayu kita. Maka beberapa wakil ahli tuan. Ini bapak pengantin lelaki ya. Ini bapak pengantin lelakinya. Ini ibunya. Ibu kepada pengantin lelaki. Untuk sama-sama menyempurnakan acara. Ibu. Ibu mana ibu? Ha? Ibu mana? Ini anak kepada kakak pengantin. Kakak pengantin perempuan. Ini anak dia. Menung apa tu? Cari siapa? Mama. Cari mama. Laluan kepada pihak ahli keluarga dan wakil kepada pihak pengantin lelaki dan mama. Terima kasih sekali lagi pihak majlis ucapkan kepada yang berbalik Cik Bahari. Sekarang pun dah pukul 1.20 minit. Dah tak lama lagi masuk waktu Zohor. Mungkin lepas Zohor ni kita orang terus balik KL lah. Perjalanan daripada Rembau ke KL lebih kurang sejam setengah. Lebih kurang macam tu lah. Jom. Jom ambil gambar, ambil gambar. Kita nak balik ni. Kalau boleh sikit ehsan apa anda untuk itu dah sangat dengan diri kita pun. Jadi berikanlah sekurang-kurangnya pihak dengan diri kita setiap. Okay, kita dah ambil gambar tadi. Dah ambil video, dah ambil gambar. Alhamdulillah. So sekarang kita nak balik KL guys. Sebab perjalanan ke daripada Rembau ke KL ni agak lama juga kalau tak jam. Dalam sejam lah. Sejam lebih sikit lah. Tapi kalau jam boleh makan sampai 2 jam lebih. Ni Fisha. Oh dapat bunga telur. Fisha dapat bunga telur. Saya tak dapat. Tak apa. Kita balik terus. Lagipun tetamu makin ramai guys. Tengok tetamu makin ramai. Jadi bagi ruang kat diorang. Diorang nak makan. Diorang nak makan. Ada tempat duduk. Suasana di luar. Oh di luar pun ramai. Penuh. Sesak. Oh ni dogif-dogifnya. Kita ambil dogif dulu sebelum balik ni. Okay. Dan ni dogif-dogifnya untuk tetamu-tetamu yang tu nak balik. Mangah. Tahniah Mangah. Mangah macam mana perasaan dah ada dua menantu ni? Seronok leh. Macam mana rasanya dah ada dua menantu? Baik. Alhamdulillah ya. Okey, mudah-mudahan bahagia. Bahagia. Macam mana ucapannya tadi? Ha? Ucapannya apa? Untuk anak yang baru kami. Sampai jannah. Amin. Okey. Bye Nah. Zul. Balik lo. Balik lo. Ya, ya, balik lo. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang guys, kita nak balik. Okey, memang sangat meriah. Walaupun tempat aircon pun masih lagi panas sebab orang terlalu ramai, jadi terasa bakal panas ya, tapi tak apa. Kita pun dah nak balik. So sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 1.27. InsyaAllah kita akan sampai ke KL dalam 2.30 dekat pukul 3 macam itulah kita akan sampai. Zafran, jom kita nak balik. Kat dalam pun penuh guys. Kat luar ni pun penuh juga. Memang sangat banyak lah. Ramailah tetamu yang dijemput ya. Ok, kereta kita kat sana. Ok, kereta kita kita putih yang tu. Iwan bawa mak eh? Ya, bawa mak. Ok. Spring. Ok, Iwan bawa mak eh? Okay. Nanti kita jumpa kat mana? Iwan Maluri. Ok. Nanti sampai bagi tahu dulu. Okey, kita lepas ni balik terus pergi ke Aeon guys. Bukan kereta putih ni saya punya kan. InsyaAllah akan ada lah nanti. Kereta putih saya yang ni. Okey, balik lu Mateh. Mateh. Balik lu. Boleh ya? Ah, balik lah. Dah. Ambil dalam gambar dah. Dah bergambar dah. Kita dah bergambar. Tu cepat balik lah. Mangga. Balik lu. Ya, ya. Yeah. Balik ya. Ha. Okey guys, alhamdulillah majlis pun sebenarnya belum selesai tetapi kita orang awal balik dulu pukul 1.35 sekarang ni. Biasanya majlis kalau dekat KL ataupun dekat Rembau kat mana-mana dekat Malaysia ni kita tahu pukul 4 petang baru habis.
Tapi kita sebab kita rushing nak balik KL cepat, takut nanti jalan jam. Lepas tu mungkin lepas ni kita orang nak pergi tempat lain, nak pergi ke mall katanya. Balik ni terus kita pergi ke mall lah. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di vlog yang akan datang. Terima kasih kepada yang menonton dan terima kasih kepada yang komen dan like juga, dan yang sentiasa support Brozul Story. Mudah-mudahan korang diberikan kesihatan yang baik dan diberikan umur yang panjang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.